karena sudah zamannya Yesus, zamannya Musa mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Musa yang engkau utus, itu zamannya Musa. Zamannya Yohanes Pembaptis mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yohanes Pembaptis sebagai utusan Tuhan. Zamannya Yesus mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Zamannya Nabi Muhammad mengenal engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Nabi Muhammad yang telah engkau utus. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi para kaum itu bersaksi. Contoh, Yesus mengatakan dalam Yohanes 11, Yohanes 14, Yohanes 12. Apa yang diinginkan oleh Yesus? Dunia harus tahu bahwa orang yang banyak mengelilingi aku ini, aku telah menyampaikan kepada mereka agar mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Yesus mau agar dipercaya sebagai utusan. Contoh, Yohanes 17, nomor 8. Segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka, dan mereka telah menerimanya, dan mereka percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti murid-murid Yesus yang memperoleh hidup yang kekal percaya Yesus adalah utusan. Itu murid Yesus. Nah, Yesus pada saat mengajarkan kepada muridnya selalu mengatakan waspada, waspada, waspada. Waspada kepada siapa? Ahli Taurat. Waspada kepada siapa? Orang Farisi. Waspada kepada siapa? Orang munafik. Yang mana itu? Yang seangkatan dengan Yesus. Kenapa Yesus selalu mengatakan waspada, waspada? Karena akan ada pembinasa keji yang akan menyesatkan manusia, yang membunuh dan memutarbalikkan fakta firman Tuhan dan hukum-hukum Tuhan. Artinya apa? Kalau saya jadi saudara, saya akan mengeluarkan diri saya sejenak, entah itu 5 menit, 10 menit, dari agama, doktrin, dogma yang saya anut. Lalu saya mempelajari Bible. Siapa si oknum yang selalu Yesus katakan waspada, 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 waspada? Apa sih buah dari pengajaran oknum tersebut? Nah, di situ Anda akan menemukan diri Anda sebagai orang ternyata yang selama ini berada pada lingkaran orang-orang yang dikatakan oleh Yesus waspada. Kenapa demikian? Karena kapan tidak waspada akan datang pembinasa keji yang akan menyesatkan banyak orang. Maka murid-muridnya mewaspadai. Makanya sampai hari ini, Bung, sampai hari ini kita tidak menemukan kemudian penganut Taurat, dalam hal ini praktisi kitab Tanakh, itu menjadi Kristen. Kristen tetap berdiri dengan polanya sendiri. Yahudi berdiri dengan polanya sendiri. Anda yang hidup di Indonesia tahun 2024 harusnya berpikir, kok ini Yahudi dan Kristen kok nggak bisa menyatu? Ada apa sebenarnya? Andai saja Anda menyimak tadi diskusi saya dengan seorang dokter, begitu pertanyaan saya kemudian menghujan sampai ke jantung beliau, pertanyakan tentang kitab yang digunakan oleh orang Kristen hari ini secara turun-temurun 2000 tahun kurang lebih, dan ternyata di situ tidak ada legalitas. Harusnya Anda sadar. Satu, kenapa agama Yahudi dan Kristen tidak bisa menyatu? Kenapa mereka tidak satu kitab saja? Kenapa mereka tidak satu Tuhan saja? Kenapa mereka tidak satu tempat ibadah saja? Kenapa mereka tidak satu agama saja? Kenapa mereka tidak satu Tuhan saja? Kenapa berpisah? Dan tak ada jembatan yang bisa kemudian membuat mereka menyatu. Selama-lamanya akan berpisah. Selayaknya air dan bensin, air dan minyak. Antara warna hitam dan warna putih. Kenapa Yahudi Kristen ini tidak pernah nyatu? Ada apa dengan Kristen ini? Siapa sih yang datang mengajarkan kepada Kristen ini untuk bertuhan seperti yang dianut sekarang? Dan siapa yang mengajarkan saya yang ada di Indonesia ini menjadi Kristen kayak sekarang? Apakah ada dari Bani Israel, entah itu dari suku Yehuda, entah itu dari Benyamin, entah itu dari Nat, entah itu dari Sekar atau apapun itu, yang datang ke Indonesia mengajarkan orang tua saya, nenek saya, buyut saya menyembah kepada Yesus? Siapa Yahudinya? Siapa orang Israelnya? Ternyata tidak ada. Yang datang mengajarkan kepada saya justru orang-orang dari Belanda, dari Eropa, dari Barat. Ada apa dengan agama ini? Nah, harusnya Anda berpikir di situ. Kenapa orang Yahudi tidak mengakui agama Kristen?
Kalau Kristen ini memang agama benar, harusnya dia yang bertumbuh di Yerusalem sana, bukan justru Islam yang ada di sana. Ini kok justru yang banyak Islam, Kristen malah lebih sedikit. Sedangkan Kristen mengatakan di sanalah Yesus lahir, di sanalah Kristen lahir, di sanalah kitabnya lahir, di sanalah Paulus lahir. Tapi faktanya justru Kristennya ada di Roma, di Eropa. Kenapa bukan di Yerusalem? Justru yang menguasai bait suci yang ada di sana umat Islam. Yang ada di Palestina sana. Kenapa bukan orang Kristen yang menguasai? Justru umat Islam. Ada apa ini semua? Padahal umat Islam itu datang di abad ke-7. Agama saya katanya datang di abad ke-4, abad ke-3. Bahkan katanya diajarkan dari abad pertama. Tapi kok enggak sesuai dengan fakta gitu loh. Harusnya Anda pikir di situ. Kalau kami umat Islam kan, mikir tentang Islam. Islam datang dari Nabi Muhammad SAW. Membawa apa? Kitabullah Al-Quranul Karim. Tempat ibadahnya masjid. Nama Tuhannya Allah. Nama nabinya Nabi Muhammad. Lalu agamanya Islam. Nah, di mana lahir? Di tengah-tengah Arab. Bagaimana 1400 tahun? Ternyata masih seperti itu. Nah, ini yang benar. Bagaimana dengan Kristen? Cek. Di Vatikan, Katolik. Katolik dari mana? Oh, konsili. Apa itu konsili? Rapat, pertemuan. Ya. Mahkamah besar. Adanya kemudian sidang besar untuk menentukan satu perkara. Sidang, pertemuan. Ternyata semuanya ini hanya dilantik. Tuhanku Tuhan dilantik. Kitabku juga kitab yang dilantik. Rasul juga rasul dilantik. Agama juga agama dilantik. Bahkan ada di antara kami yang tidak mengaku Kristen itu agama. Lalu, mau sampai kapan memperbodoh diri kayak begitu? Jadi, saudara, ketika Anda beragama, tolonglah ya. Sekarang saatnya kita menggunakan akal untuk menakar agama kita. Islam, Kristen yang benar atau yang mana? Nah, tadi Pak Dokter dengan mulutnya itu, mulut sesumber yang tidak punya rem, dia mengatakan bahwasanya kerajaan itu akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa yang lain. Apa pula kerajaan yang mana? Kerajaan yang benar itu tuh di sana tuh, di Arab Saudi. Itu kerajaan yang tidak pernah pudar selama-lamanya. 1400 tahun sampai hari ini. Kerajaan itu diambil dari sana. Kenapa demikian? Karena Yesus mengatakan, dari buahnya kamu mengenal dia. Satu, jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari ahli Taurat, engkau tidak akan masuk ke dalam surga. Perhatikan, tata cara ibadah, syariat, hukum-hukum ketetapan, dan ketentuan serta perintah dan larangan itu sempurnanya di mana? Di Kristen atau di Islam? Di Islam. Oke, lebih baik mana antara agama Yahudi dan Islam dalam hal ibadah? Islam. Kalau di Kristen, Kristen nggak ada ibadah. Ada ibadahnya, Pak. Yang mana? Hari Minggu. Itu mah dibuat-buat, nggak ada firman Tuhannya. Ada lagi, Pak, apa? Natal. Itu juga hanya dibuat-buat. Ada lagi, Pak, apa? Tahun baru. Itu juga hanya dibuat-buat. Ada lagi, Pak, apa tuh? Kenaikan Yesus Kristus, itu juga hanya dibuat-buat. Kematiannya, itu juga hanya dibuat-buat. Internal mereka yang bikin, tak ada firman Tuhan yang menyatakan itu. Oh gitu, yes. Yang kedua, dari buahnya, kamu dapat mengenal dia. Nah, buah-buah dari pengajaran para nabi, mengajarkan apa? Tauhid. Abraham, Isa, Yakub, Daud, Musa, Salomo, dan seterusnya. Yesus, tauhid, satu Tuhan. Islam, satu Tuhan. Ibadahnya, sujud. Nabi Abraham, sujud. Ishak, sujud. Daud, Yakub, sujud. Musa, sujud. Daud, sujud. Salomo, sujud. Yesus, sujud. Paulus, jingkrak. Ibadah semua kena. Ah, terus kemudian itu buahnya. Buahnya akan kamu kenal. Apa itu mentauhidkan, memuliakan, menyembah hanya satu Tuhan, mengagungkan semua yang ada pada konsep tauhid, merujuk hanya kepada satu hakikat, yaitu Tuhan, pencipta langit dan bumi yang maha suci. Nah, kemudian buah yang kedua, kata Yesus, kerajaan Tuhan akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain.
buahnya kamu mengenal dia. Apa itu? Mengajarkan segala hukum-hukum, keadilan dan penginsapan dunia akan dosa. Lihat umat Islam, minuman merebak ke seluruh dunia, haram. Oke, apalagi zina merebak ke seluruh dunia, haram. Semua yang dilarang oleh Tuhan haram. Artinya apa? Dengan Islam menginsapkan seluruh dunia. Apabila ia datang, maka dia akan menginsapkan dunia akan dosa. Alhamdulillah, menginsapkan dunia akan dosa. Apa buktinya? Ketika orang Indonesia diajarkan menyembah kepada manusia, Islam datang untuk melarang agama itu, untuk melarang orang-orang mengikuti agama itu. Kenapa? Karena itu adalah dosa besar. Jadi Islam datang menghapuskan dosa di atas muka bumi. Inilah yang disebut bahwa roh kebenaran itu akan datang menghapuskan dosa-dosa, menginsapkan dunia akan dosa. Nah, yang kedua adalah dari buah nabi palsu atau pengajar palsu atau kerajaan palsu. Jadi yang pertama buah kerajaan Allah, yang kedua buah kerajaan iblis. Kata Yesus, kalau dalam Al-Qur'an kan sudah jelas, innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam. Orang yang melanjutkan kerajaan setan, wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Sudah jelas dalam Al-Qur'an tuh, kerajaan setan hanya diambil dan dilanjutkan oleh orang-orang kafir. Nah, Yesus pun mengatakan hal yang sama. Dari buahnya engkau bisa melihat si pembinasa keji itu. Apa? Memanggil aku Tuhan, bernubuat pakai namaku, bermujizat pakai namaku, mengusir setan pakai namaku. Inilah tanda-tanda dari buah-buah kerajaan iblis, pembinasa keji. Kodenya memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus. Ini adalah kode-kode dari pembinasa keji, di mana ini adalah buah dari ajaran iblis. Nah, sekarang pertanyaannya, agama mana antara Islam dan Kristen yang memanggil Yesus Tuhan, yang bernubuat, mengusir setan menggunakan nama Yesus? Di dalam Matius 7 nomor 15 nomor 20 sampai nomor 23, kalau ajaran memanggil Yesus Tuhan, ajaran memanggil Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, ajaran bermujizat pakai nama Yesus, itu adalah ajaran dari buah-buah yang benar, pertanyaannya, kenapa Yesus mengusir orang-orang tersebut? Kata Yesus, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Saya sebagai orang waras, ketika sudah membaca dalam sebuah kitab, orang yang diusir ke dalam neraka menurut Yesus adalah orang yang memanggil Yesus Tuhan. Sayalah itu. Orang yang diusir ke neraka berdasarkan Matius 13 nomor 50 adalah orang yang mengikuti ajaran bermujizat pakai nama Yesus. Sayalah itu. Bernubuat pakai nama Yesus. Sayalah itu. Mengusir setan pakai nama Yesus. Dalam nama Yesus, keluarlah kau wahai setan, seperti yang dilakukan oleh dokter tadi. Siapa yang kemudian menganut ajaran itu? Sayalah itu. Maka sebagai orang waras, apakah saya masih mau tinggal di agama itu atau saya tinggalkan? Kalau saya waras, pasti saya tinggalkan. Tapi kalau saya tidak waras, saya akan tetap tinggal di situ menunggu masa-masa pengusiran. Ayo, sekarang saudara-saudara yang mendengarkan ini, apakah Anda waras atau setengah waras atau memang tidak waras lagi? Silakan. Iya, oke. Kalau yang Bang Zuma debat sama dokter sih, aku nggak ini ya, nggak mendengarkan namanya, maksudnya belum masuk ke room ya, seperti itu. Baru ini aja sih. Terus saya mau tanya, kalau harus dibilang waras, saya masih waras lah Bang, seperti itu. Yang saya tanyakan itu, Yesus itu dia agamanya apa Bang? Kalau menurut Bang Zuma. Oke. Terus, baik. Terkait Matius 7 itu khusus untuk orang-orang munafik Bang, terkait di Matius 7 yang Bang Zuma itu, kalau dibaca keseluruhan dari Matius 7 sampai Matius 7 ayat 15 sampai 23 itu terkait orang munafik. Salah Bang, salah Anda, itu terkait orang Kristen ya. Ingat Bung, Kristen ingat Bang. Ada dua kelompok orang yang memanggil Yesus itu Tuhan atau Tuhan dalam perspektif kita orang Indonesia. Yang pertama, camkan baik-baik, orang-orang Yahudi, murid-muridnya. Ingat,
Yesus tidak punya murid pemakan babi, Yesus tidak punya murid tidak bersunat, Yesus tidak punya murid merasulkan Paulus, Yesus tidak punya murid yang tidak bersunat makan babi dan ibadah minggu. Ingat itu dulu. Yang kedua, golongan yang kedua, orang yang memanggil Yesus Tuhan atau Tuhan dalam perspektif orang Indonesia, yaitu orang-orang Kristen, Katolik, Protestan, apalagi Advent, apalagi Mesianik, apalagi masih banyak lagi yang lain, Pentekosta dan seterusnya. Ini kelompok yang kedua yang memanggil Yesus Tuhan. Tolak ukurnya apa kemudian? Coba Anda baca Matius 7 nomor 16-nya atau nomor 17-nya atau nomor 18-nya atau nomor 19-nya, Anda baca nomor 18-nya. Apa yang dikatakan di sana? Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan. Nah, ada dua kelompok yang masuk, Yahudi dan Kristen, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Mari kita lihat, orang Yahudi yang memanggil Yesus Tuhan, ibadahnya sabat, tidak makan babi, mereka bersunat, menyembahnya kepada Elohim Hashem. Berarti mereka memanggil Yesus Tuhan dalam arti Sayyid, dalam arti Kurios, dalam arti Mar, tetapi mendudukkan bahwa dia hanyalah utusan Tuhan. Golongan yang kedua, Kristen, menyembah Yesus. Apakah itu kehendak Bapa? Bukan. Ibadah hari Minggu, apakah itu kehendak Elohim? Bukan. Makan babi, apakah itu kehendak Bapa? Bukan. Terus, tidak bersunat, apakah itu kehendak Bapa juga? Bukan. Ingat, bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapakku yang ada di surga. Atas kehendak siapa kemudian orang Kristen ibadah hari Minggu? Kehendak Bapa yang di surga? Bukan. Atas kehendak siapa kemudian Kristen menyembah Yesus? Kehendak Bapa di surga? Bukan. Atas kehendak siapa makan babi, tidak bersunat? Kehendak Bapa yang di surga? Bukan. Justru yang dilakukan orang Kristen itu semuanya adalah pelanggaran yang sangat besar dan hanya bisa dihukum dengan hukuman kekekalan di dalam api neraka. Apa buktinya? Jangan ada sembahan lain di hadapanku. Kristen membuat sembahan lain di hadapan Bapa, yaitu anaknya Yesus. Kuduskanlah hari Sabat. Keluaran 31, 16, 17. Hari Minggu, orang-orang Kristen justru beribadah. Jangan engkau makan babi. Imamat 11, nomor 7. Orang Kristen malah berpesta dengan babi. Kejadian 17 nomor 14, barang siapa yang tidak bersunat kolob, maka dia harus dilenyapkan dari sebangsanya, sebab dia telah membatalkan perjanjian kekalku. Orang Kristen dilarang bersunat. Jadi mana alasannya Anda mengatakan munafik? Tidak ada. Semua Kristen akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Itu dalil. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu nyamar seperti domba, padahal dia adalah serigala. Dari buahnya kamu mengenal mereka. Tidaklah mungkin pohon baik menghasilkan buah yang tidak baik. Pohon yang tidak baik tidak mungkin menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik dan buah yang tidak baik akan ditebang dan dilemparkan ke dalam api. Dari buahnya kamu bisa mengenal mereka. Bukan setiap orang memanggil aku Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan Bapa, melainkan mereka yang melakukan kehendak Bapa. Pada hari terakhir nanti, banyak orang yang memanggil aku Tuhan, 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 bukankah kami telah bernubuat, mengusir setan, bermujizat, menggunakan namamu dalam nama Yesus. Pada waktu itulah aku berkata kepada mereka, sungguh aku tidak mengenal engkau, enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kemana perginya pembuat kejahatan? Matius 13 nomor 50. Pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api yang menyala-nyala. Nah, saudara mau? Hanya orang yang tidak waras yang mau.
Sedangkan contoh sudah ditorehkan kemudian, saking hebatnya Allah, ketika dikatakan wa makar wa makar Allah, orang-orang kafir membuat makar dan Allah membalas makar itu. Tuhan menitipkan makar, Tuhan menitipkan kemudian pembalasan makar mereka. Apa? Tuhan kemudian mengarahkan tangannya menulis Markus 5. Di situ sangat jelas, orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan roh jahat. Begitu roh jahat itu keluar dari orang tersebut, orang itu tak lagi menyembah Yesus. Maka bolehkah saya menarik kesimpulan, orang-orang yang menyembah Yesus adalah orang yang kerasukan roh jahat? Demikian. Oke, Bang Zuma, aku nambahin sedikit ya, Bang. Dalam nama Yesus, ini malam Bang Zuma jenius. Silakan Bang Paulus, lanjut. Iya, ya. Terus yang itu ya, pertanyaan aku ya belum jawab Bang, yang Yesus itu agama apa menurut Bang Zuma? Oke, baik. Agama itu menurut pandangan kita sebagai orang Indonesia, agama itu tidak kacau. Ketika Yesus ditanya, wahai guru, di dalam Matius 19, apa yang harus aku lakukan sehingga aku bisa mendapatkan hidup yang kekal? Apa kata Yesus? Supaya tidak hidup, supaya Anda itu tidak mati, maka lakukan segala perintah-perintah Tuhan. Artinya, berbicara mengenai agama, Yesus mengajarkan damai sejahtera. Agar damai, agar damai, agar sejahtera, apa yang harus aku lakukan? Menjalankan perintah-perintah Tuhan, menjauhi larangan-larangan. Oh, ada dalilnya? Ada. Mana buktinya? Lihat di dalam Matius 5 nomor 19, apa kata Yesus? Barang siapa yang mengajar, yang meniadakan setitik dari hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan kepada orang lain, dalam hal ini anaknya, saudaranya, mamanya, bapaknya, pamannya, tetangganya, jemaatnya, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit. Ingat, agama itu adalah damai sejahtera. Bagaimana mau damai kalau tempat kembalinya adalah neraka? Bagaimana mau damai kalau tempat kembalinya adalah tempat yang hina? Tapi Yesus mengatakan, akan tetapi sebaliknya, barang siapa yang mengajarkan kepada orang lain untuk tidak menghilangkan setitik pun meskipun yang paling terkecil, maka dia akan menempati tempat tertinggi. Jadi Yesus mengajarkan agama. Agama apa yang diajarkan oleh Yesus? Shalom, damai sejahtera. Coba Anda baca di Yohanes 14, Yohanes 17, damai sejahtera aku tinggalkan untukmu. Baca Yeremia 29 nomor 11, aku tahu rancangan-rancanganku tentang kalian, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan maut, tetapi rancangan damai sejahtera. Apa itu rancangan damai sejahtera? Al-yauma akmaltu lakum dinuk, pada hari ini telah kusempurnakan agama damai sejahteramu, yaitu Islam. Aku ridha akan agama itu. Nah, sekarang kalau berbicara mengenai Yesus, apa agama Yesus? Yesus selalu ingin damai dalam hidupnya. Tetapi kata Yesus, bukan kehendakku, tapi kehendak Bapa. Jadi Yesus itu selalu mengajarkan kedamaian. Dia mengajarkan kemudian murid-muridnya agar hidup. Sehingga Yesus mengajarkan Shalom. Yesus mengajarkan Islam. Contoh, ketika dia datang di Lukas 24 nomor 36, apa kata Yesus? Shalom alaikum, damai sejahtera untuk kalian. Kalau di kami, assalamu alaikum, keselamatan atas kalian. Nah, Yesus mengajarkan itu. Yesus tidak pernah mengajarkan selamat pagi, selamat sore, selamat malam. Itu tidak pernah diajarin. Yang Yesus ajarkan adalah assalamu alaikum, keselamatan atas kalian. Dan agama yang diajarkan kemudian terakhir oleh Tuhan pencipta langit dan bumi adalah Shalom, Islam. Nah, sementara para nabi mengajarkan Shalom, 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 Abraham, Shalom, Shalom. Kenapa kemudian Adam diberi perintah dan diberi larangan? Makanlah, tapi jangan makan ini, makan ini, jangan makan yang ini. Itu perintah. Kenapa Tuhan memberikan perintah dan larangan kepada Adam? Tujuannya apa?
agar supaya Adam itu kacau atau Adam itu selamat? Ternyata Tuhan memberikan larangan dan perintah kepada Adam alaihissalam tujuannya supaya shalom, damai, sejahtera. Artinya pondasi utama tentang agama Islam sudah ditanamkan dan ditancapkan oleh Allah melalui Adam alaihissalam hingga kepada Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Yesus agamanya apa? Shalom, damai, sejahtera. Siapa bilang Yesus tidak mengajarkan damai sejahtera? Dia sujud beribadah untuk dia damai. Dia mengajarkan kemudian Taurat untuk ia damai. Dia mengajarkan larangan supaya dia damai. Mengajarkan perintah supaya dia damai. Dia dan murid-muridnya dan pengikutnya damai sejahtera hidupmu. Itu kata Yesus. Berarti Yesus mengajarkan apa? Shalom. Ma makna shalom fi lughatil arabiyyah? Islam. Jadi seluruh nabi mengajarkan Islam. Demikian. Gitu. Berarti kalau di Islam itu harus yang waras dan berakal ya bang ya baru bisa. Masya Allah, betul sekali. Kalau saya lihat nih kalau saya gambar nih bang Zuma terkait Masya Allah ketahuan orang Kristen ini kayaknya bang Zuma nih pernah diri mengimingin kayaknya nih kalau saya gambar nih kayaknya. Bener ya bang? Gimana? Bang Zuma kan udah anggapnya udah paham nih terkait agama Kristen kan pengetahuannya udah cukup. Mantep lah insyaallah. Kalau saya lihat dengan Bang Juma menjabarkan itu, Bang Juma kayaknya pernah ada dia mengimingin sama orang gitu ya. Tanya hostnya tuh, hostnya yang melihat dengan mata kepala sendiri. Gimana host? Ada Oten datang ke Makassar, berikan Bang Juma nominal yang besar agar Bang Juma tidak lagi berdiskusi. Dia bilang silahkan tulis nominal berapapun yang Bang Zuma inginkan. Yang jelas Bang Zuma tidak lagi muncul di sosial media untuk membahas kitab Bible. Gitu. Gitu. Berarti ya benar yang berarti yang aku ini yang aku apa namanya? Gambar seperti itu. Apakah Rasul Paulus juga ingin mengiming-imingi aku? Bang, enggak. Janganlah Bang, aku masih kalau kecil loh Bang. Aku masih SMA. Kalau saya baca kan aku belum mengenal cinta kan. Bang jangan-jangan Bang Juma pengen di sekolahin lagi ya disuruh tunjuk waktu itu mau sekolah di mana bener kan berarti iya tapi Ahisugi tahu tuh setelah itu terjadi kemudian beberapa bulan teman saya yang KO golnya di teman saya Ahisugi monitor gak ini? Ahisugi? Jauh mungkin. Jadi ternyata setelah saya didatangin, beliau didatangin dulu. Habis itu masih mikir-mikir, sudah goyah dia datang ke Bang Zuma. Di Bang Zuma mantap, kembali lagi ke sana. Akhirnya dia murtad. Padahal dia salah satu adik yang saya andalkan waktu itu. Ahisugi tahu, Ahisugi sampai ngamuk-ngamuk. Ahisugi nangis, yang ngamuk, saya yang nangis waktu itu. Alasannya, aku mau ke mana, Bang? Aku juga mau hidup. Aku juga mau makan. Sementara aku dijanjikan dealer motor. Ya sudahlah, udahlah kalau gitu. Jadi semua orang musuhin termasuk Ahisugi. Kita masukkan beliau masuk di dalam grup WA waktu itu, kita sidang. Tapi apalah daya ya namanya duit. Siapapun akan ini kalau pertahanan kuda-kudanya gak kuat. Gitu bang. Pasti bayarannya miliar. Apa dijanjiin apa gurunya? Motor? Usaha dealer motor? Dealer motor dengan harga yang sangat lumayan. Fantastis. Fantastis. Mantap! Waktu itu saya video call sama pelakunya dengan siapa ini? Ada gak yang ingat orang Sidrap? Yang punya ada jualan baju peranakan Arab yang ada di Jakarta dulu juga sering di WA. Iya lupa saya namanya itu. Kami ada sama-sama video call waktu itu. Setelah saya janjian di Klaro di Aston saya tidak datang. Saya sampai di rumah Ismail kayaknya kok nggak salah. Keluarganya Habib Lopot. Iya,
Nah, ingat kan? Bukan Ismail, bukan Ismail. Bukan ya? Habis itu saya samperin mereka, ditunggu di depan. Ih, ini kenapa orang Arab semua ini yang nunggu? Saya datang, saya samperin mereka. Oke, oke. Nah, si pelaku itu video call lagi. Saya angkat video call itu, kami video call, Abang katanya di rumah. Enggak, kebetulan ini Mbak, saya keluar lagi rumah karena ada saya dari Jakarta. Sempat ngobrol lama dengan kalau nggak salah Ismail namanya. Mirip-mirip tapi lupa, gua ada di pohon buku yang gua cari dulu. Iya. Habis itu dia ke Jenevanto, Sinjai, Sopeng, kembali ke Makassar, Surabaya. Dagang di Tanah Abang dulu siapa sih? Ya betul, betul, betul. Aduh. Jadi sempat video call hari itu juga. Jadi saya bilang sama beliau, si oknum ini kan dia banyak, ada beberapa bule. Dia sama-sama, aku bilang gini, saya tidak perlu duit, saya hanya butuh lai menghapus semua kata-kata Islam dalam kitabnya, selesai kita. Oh itu gak mungkin bang, dengan gayanya dia ngomong, itu gak mungkin bang. Loh, kenapa gak mungkin? Ya karena memang kami dari sononya, kami diajarkan dari kecil begitu bang, kayak gitu cara ngomongnya. Jadi ku kasihlah teman, kau lah yang ngomong. Jijik saya dengerin orang ngomong kayak gitu. Gitu Bang Handi. Sayangnya Ahi Sugi enggak monitor. Kalau dia monitor pasti dia bisa cerita panjang lebar. Nangis saya jadi-jadi sejadi-jadinya nangis. Kenapa bisa, Dek? Kita sama-sama pun janjian ke Istiqlal, kita sudah bikin tabloid, kita gini-gini. Maafkan saya, Bang. Ini sudah jalanku, Bang. Nangis dia, tapi hilang. Tidak ada lagi kabarnya, dan yang memberikan uang itu juga tidak ada kabarnya sekarang. Informasi saya dengar sih nikah tapi cerai. Mereka nikah tapi cerai. Tidak rela menjual imannya ya, Bang ya, demi uang gitu. Ya, ketemu Bang, ketemu antara si pemilik uang dengan yang butuh duit, ketemu. Jadinya akidah tergadai. Bang Jumat, oke. Iya. Mempertahankan imannya seperti itu. Siap. Ya udah Bang, aku ntar dah belajar lagi dah seperti itu, nanti saya belajar lagi sama Bang Natail. Iya. Natail siapa? Natail yang picek loh, Bang. Natanael. Oh, dia nantang saya. Nantang ya, saya tapi enggak berani. Katanya dia udah ngundang dari Bang Ardiansyah suruh sampaikan ke Bang Zuma, katanya enggak direspon. Bukan begitu caranya. Yang menantang itu yang harus datang. Kalau saya tanpa nantang, saya kan udah sering debat sama dia tuh. Udah sering datang ke tempatnya dia. Enggak perlu di, kalau kita nantang, kita yang harus datang. Contoh misalnya, gue tantang lu ya. Nah, yang ditantang itu yang menentukan tempat. Bukan kita. Kalau kita nantang orang, kita yang menentukan tempat, berarti kita punya siasat yang mau mencelakai orang. Tapi kalau macam saya nih, besok saya mau ke Anak Batak, ya pergi aja ke Anak Batak, tunggu enggak mau nantang apa, enggak butuh tantangan dia, saya nantang dia, saya datang ke komalnya, ke Pak Bombom saya ikut datang ke komalnya, gitu maksudnya. Nantang kok dia ngajak kita ke tempatnya, kan enggak apa ya namanya, enggak rasios, namanya pansos. Iya. Bang, saya boleh tanya enggak Bang? Boleh. Ini kalau seandainya Bang Zuma ini sama Pak Bombom kalau seandainya lagi debat itu, tapi nanti di luar selesai dari itu ngopi-ngopi bareng emang ya, atau gimana sih Bang, kayak politik gitu atau gimana sih? Tetap aku sama Pak Bombom gak pernah akur. Kalau yang lain akur, seperti Bang Luga, apalagi Samuel sering ngobrol-ngobrol, Ibu Uti sering ngobrol-ngobrol, japri-japrian, siapa lagi ya, Pak Lamsen. Tapi kalau Bombom mah nggak pernah. Ini ada lagi di WA saya ini, VN. Apa ini? Tiba-tiba muncul VN yang 4 detik. Ini kalau habis berasnya pasti VN gini dia. Cuma aku punya anak gua panggil kau ini, kesini cepat. Ah itu. Tiba-tiba masuk VN kayak gitu, itu artinya berasnya habis. Karena kalau saya masuk kan pasti dapat koin banyak dia. Ini tiba-tiba aja nih, kapan nih dia kirim WA?
dari tanggal terakhir dia tanggal apa tanggal ini tunggu ya terakhir tanggal 10 19 April tiba-tiba muncul tanggal 20 tiba-tiba tinggal muncul 23 April VN nya nah ini ya Bia rumah aku punya anak gua panggil-panggil kawan nih kesini cepat ah, itu aja dia bilang habis itu hilang lagi kayak gitu-gitu bang. Kalau untuk kopi-kopi enggak deh karena dulu dia ngancam saya dia mau bawa badi 7 katanya 7 badi katanya pernah juga dia ngajak saya satu sarung tapi dia ingkari sendiri bahasanya. Oke bang, nanti kita sampai dulu. Bang lihat Bang Zuma Lab itu kan nama Pak Bom Bom itu kan bulan April itu kayaknya kayak teman gitu loh bang. Tapi kalau sama Bang CP kayaknya Bang Zuma kayaknya kesel gitu kalau nggak Bang CP sama si siapa tuh Lera-Lera gitu ya, Lera Titi atau apa gitu. Itu ya, baru paling, kurang. Paling tidak Bung, kalau ada orang berdiskusi sekeras CP itu dan dia merahasiakan wajahnya, merahasiakan tempat tinggalnya itu sudah tidak bagus. Kalau Pak Bom Bom itu hanya pelawak. Pak Bom itu hanya pelawak aja. Bagi saya dia itu hanya pelawak, apalagi dia kan anak-anak Sulawesi kan, biar bagaimanapun namanya anak Sulawesi, beda agama tapi kita suku pasti kita saudara kan gitu. Nah ini si CP sama seperti Sofiatul, sama-sama kiamat itu tujuannya untuk menghinakan Kristen, menghujat Islam tapi yang dihinakan Kristen. Itu tujuannya itu begitu. Kalau orang mau cari kebenaran ya minimal kayak saya pakai masker tapi buka kamera. Tahu tempat tinggalnya di mana. Ini si CP enggak. Mau apa? Itu lebih lebih parah dari teroris itu sebenarnya. Berbicara mengenai agama, menghujat agama orang, menceritakan agama orang tapi tidak buka kamera, maksudnya tidak memperlihatkan siapa dirinya. Kalau seperti Bang Paulus ini kan bukan menghujat, bertanya, memberikan argumen, itu tidak masalah. Tapi dia setiap hari bahas terjemahan-terjemahan, menghujat, menghinakan, menertawakan. Dan dia free fat. Itu artinya memang dia punya niat jahat, jelek. Dan orang kayak gitu tersiksa. Orang kayak gitu tersiksa batinnya. Jangan dipikir dia tidak tersiksa, tersiksa dia tuh. Tersiksa dia tuh, menghujat kayak gitu tersiksa. Kalau saya enggak, saya keluar pakai masker, tapi kan orang semua pada tahu. Semasker-maskernya saya di TikTok atau di internet, saya keluar justru orang tidak kenal kalau saya buka masker. Kalau saya buka masker di luar, orang sudah tidak kenal. Oh ini Bang Suma. Tapi kalau saya keluar saya pakai masker, orang pasti tahu Bang Suma kan? Nah kayak gitu. Kenapa? Karena orang kan cuma lihat maskernya kan, cuma biji mata dan alis. Nah kalau saya sudah buka masker, dia tidak lihat, dia akan melihat hidung pesek, terus gigi nong-nong tiga biji di depan, mana gigi bawahnya kosong dua, pasti ah ini bukan Bang Suma, gitu loh. Sampai di sini tidak paham kah? Oh, paham. Cukup bang. Oke, okay, thank you. Lanjut bang Andi dan teman-teman yang lain. Seperti biasa mas aku lagi. Itu ada tuh Pak Pahe. Eh nanti kalau ke Nathanael, Betran. Iya nanti ke Nathanael. Dia biasanya kalau online itu si Nathanael itu dia ini bang siang jam 11 dia kadang suka live. Gitu. Iya. Kalau malam dia enggak siang iya. Ya. Yang gua peduliin ini, kan di Kristen itu ada 7 karunia roh ya. Tahu nggak? Tahu nggak itu? Oi. Iya bang. Tahu kan ada 7 karunia roh. Pernah dengar sih bang? Nah itu ada tuh kalau biasanya di karismatik ada kayak gitu 7 karunia roh. Salah satu karunia rohnya itu namanya karunia kesembuhan gitu. Kenapa matanya nggak sembuh-sembuh gitu loh? Tolong kalau tanyain itu. Tadi pernah nanya ada pernah nanya tuh. Dibilang katanya kecelakaan bang itu. Ya gue tahu. Ya. Gue bukan tahu sih. Gue nggak peduli penyebabnya apa. Yang gue pedulikan mana karunia kesembuhan yang dijanjikan gitu.
Bukankah di dalam Markus 16 15 sampai 18 itu terakhirnya mengatakan gini, taruh tangan di tempat yang sakit, sembuh. Gitu loh. Tanda-tanda orang percaya Yesus adalah Tuhan, gitu ya. Kalau ada anggota badan lu sakit, ditaruh tangannya di situ, sembuh. Artinya, kalau ada orang Kristen sakit, tidak bisa mengobatinya pakai tangan, Markus 16:15 palsu. Udah pernah baca, bro? Paus. Jatuhnya nabi palsu. Nah, di situ pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil ke segala makhluk. Barang siapa yang percaya, artinya di situ barang siapa yang percaya Yesus Tuhan dibaptis dan tidak percaya dihukum. Tanda-tanda orang yang percaya, satu, berbahasa baru bagi mereka, mengusir setan bagi mereka, narut minum, memegang ular dan minum racun maut tidak celaka, dan taruh tangan di tempat yang sakit sembuh. Nah, kenapa masih banyak orang Kristen sakit? Artinya adalah Markus 16 ini adalah tidak bisa dipertanggungjawabkan. Bagaimana ceritanya? Berarti jatuhnya apa? Hoak ya, Bang? Atau gimana? Ya, tafsirkan aja sendiri. Kalau benar firman Tuhan kan ya mestinya sembuh. Ya juga sih ini bilang Bang Hendy. Tapi sebagian itu dipakai dalam hal Risuli Lubis, siapa lagi tuh, banyaklah yang pakai itu. Ternyata orang lumpuh bisa berjalan, ternyata temannya sendiri, gitu loh. Ya, kasih tahu Natala, siapa sih namanya? Natal. Ya kadang aku kalau dia lab itu aku sering masuk kalau siap. Ya masuk, kasih tahu. Kau kan sakit, kenapa lu enggak pakai Markus 16 15 sampai 18? Kenapa lu anggurin itu? Lu kan percaya Yesus Tuhan nih, dibaptis. Tanda-tanda Kristen itu percaya Yesus Tuhan termasuk itu tadi. Enggak boleh sebenarnya ada orang Kristen sakit itu. Sebenarnya itu Kristen itu enggak perlu bikin rumah sakit. Karena udah dijamin orang percaya Yesus Tuhan, tangannya itu canggih-canggih semua, bisa nyembuhin orang sakit. Misalnya lu sakit perut, tinggal naruh tangannya di Yesus Tuhan, taruh di perut, sembuh. Gitu loh. Tapi ternyata enggak, masih membutuhkan pertolongan dokter. Coba aja. Pasti jawabannya bengkok-bengkok itu, muter sana muter sini pasti jawabannya. Pala di situ jelas perintahnya. Iya Bang, paham Markus 16 itu hanya sampai 8. Tapi mereka kan tetap ngeyel bahwa itu juga asli. Nah, kita ikuti aja, kalau dia asli ya silahkan saja. Ya buktikanlah. Kalau keluargamu sakit, jangan bawa ke dokter lah, ngapain panggil ambulan. Kan tangan lu ambulan, tangan lu dokter. Tinggal naruh tak, sembuh. Lu mau dipraktekin gak res tuh? Tangan langsung res kalau lu sakit. Yang gua apa ya, yang gua keselin tuh gini Bang Hani, tiap ada yang mujizat-mujizat kayak gitu kan ditampilin di orang banyak yang isinya Kristen semua itu, maksudnya kenapa nggak diliatin dulu rekam medisnya gitu loh. Misalnya ada orang lumpuh, ini rekam medisnya, ada orang sakit jantung, ini rekam medisnya, ada orang kanker, ini rekam medisnya, kayak gitu loh. Masih ya, liat yang kayak gitu-gitu gitu loh. Karena ini hanya 378 demi populer dan duit. Anehnya lagi kok banyak orang yang percaya gitu loh. Ada orang lumpuh duduk kursi roda, disuruh jalan, jalan 3 langkah, ya sembuh gitu. Terus dia duduk lagi di kursi roda, apaan? Sembuh. Sembuh kok dihitung langkahnya.
sembuh tuh lu loncat-loncat, boker gitu. Itu sembuh baru kakinya. Tiga langkah doang dibilang sembuh. Aduh. Itu Rizuli Lubis. Kalau enggak ada lagi orang didapat, temannya sendiri yang dijadiin korban. Ya. Itu enggak malu apa pas bikin videonya ya? Bukan lagi malu, sombong, apa namanya? Bangga dia. Bangga untuk nipu orang gitu. Tapi Rizuli Lubis, tempat lu udah gua, tim kami udah bersihin. Bersih di situ. Datang-datang kemana di itu, di samping Istiqlal, di bawah jembatan kereta api. Ngumpulin orang, ternyata apa? Settingan. Gua bongkar. Gua datengin. Gua nanya orang-orang, ternyata dah. Settingan, bikin gereja lah di bawah kolong jembatan. Ya elah. Kalau lo datang di sana enggak bawa apa-apa, dicuekin. Karena itu bang settingan bang, tapi di kolong jembatan itu. Rizuli, Rizuli. Mengeluarin kata-kata pada Sugi. Sugi, 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 Sugi. Sikrabaraba, sikrabaraba, sikrabaraba gitu. Apalagi sikrabaraba. Itu bahasa roh bang. Oh bahasa roh itu. Bahasa roh. Oh coba kau bahasa, coba bahasa roh sikrabaraba. Nah, gak bisa kita ikutin, harus dengan ini apa namanya, benar-benar maksudnya nggak bisa deh kita ikut-ikutin orang-orang gitu, nggak bisa kayak ikut-ikutin bahasa. Apa gitu. Gunanya itu bang bahasa roh kayak gitu bang? Pada Sugi korbannya tuh. Saya digitu kan nggak apa-apa, malah tertawa ngakak saya, pendeta gila tuh gimana gitu. Ceritanya kan kalah debat sama saya itu, malah dia Sugi 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 sikaraba 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 Sugi Sugi Sugi, ku tengking atas nama Yesus Kristus. Elah belkedes. 4 tahun yang lalu itu. Sikaraba-raba. Itu bahasa roh. Bang dapetin bahasa roh kayak gitu enggak? Pade tadi ditanyanya Bang Yuma, itu siapa kemarin itu yang dijanjiin duit segala macam itu loh, terus murtad? Masih ingat enggak Pade? Siapa ya? Pada hilang-hilangan kayak si kiraba-raba juga nih. Si kiraba-raba. Oh, parah lu bang ini. Ntar dilihat sama Pak Gilbert nanti lu ditentang lu. Ini apa namanya? Kalau iya ini juga gua mau nanya ke kawan-kawan Kristen. Kenapa bahasa roh itu cuma si kiraba-raba? Sika raba-raba. Jadi cuma apa berapa bang? Huruf tuh? Macam-macam bang. Ada yang bala-bala. Apalagi hola-bala ya? Bala-bala-bala-bala. Bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala-bala. Itu gimana ngobrolnya kalau katanya sama semua? Misalnya pengen makan, apa bahasa rohnya? Sika raba, sika raba. Gitu. Kalau pengen minum, sika raba-raba. Makan sambil minum, sika raba, sika raba, sika raba-raba. Gimana itu cara ini? Udah kita coba Bang Kores. Itu boleh gitu ya. Saya bisa itu Ustaz Sugi. Saya bisa itu. Coba-coba. Boleh. Saudara-saudara terkasih, angkat tangan kalian semuanya. Tuhan kita akan hadir. Si karabarabarabar ser, si karabarabarabar sendal lama sendal baru, si karabarabarabar sendal lama. Rasakan, rasakan, rasakan. Sekarang lagi, sekarang masih mendekat. Rasakan, si karabarabarabar sendal lama sendal baru, sendal lama sendal baru. Rasakan, rasakan. Terasa enggak? Enggak rasa. Ini ala Basaro dengerin. Di luar dia tidak ada keselamatan. Keselamatan hanya ada di dalam Yesus. Kami bisa memuji yang lain, tapi kami tidak boleh menyembah yang lain. Yang boleh kami sembah hanya satu, Yesus Kristus. Karena penyembahan hanya diperuntukkan bagi Tuhan. Sebab Yesus Tuhan. Amin. Itulah sebabnya dia kami sembah. Yang lain bukan Tuhan, makanya kami gak sembah. Karena Yesus Tuhan Allah. Itu sebabnya kami menyembah dia. Gaya bicara dengan modal membolak-balik.
sebagai wujud rasa syukur mana kita. Ini mana atas nggak keluar bahasanya ini. Nah ini nih Laskar, habis gimana bro, silakan. Oke, aku udah ajak kemari. Saudara kita itu dia fansnya Bang Juma sendiri. Iya, iya, siapa dia, namanya? Nanti dia bawa akun Merdeka. Kita lihat di bawah. Merdeka ya? Namanya Merdeka okay. 45. Bentar ya Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Aduh. Merdeka 45 ya, belum ada Pak. Iya, kita tunggu bentar lagi. Tadi udah aku berhentikan Komal untuk naik kemari. Ngefans dia sama Bang Juma dan juga dia mau lodging malam ini. Ada yang ingin ditanyakan langsung dengan Gurunda. Katanya. Tapi ya. Bukan sikir raba-raba kan? Aduh, Bang Andi. Aduh. Tapi Bang Andi, di bawah tadi ada yang kerasa Bang Andi. Ada beberapa jumlah orang yang kerasa dengan saya bacakan tadi. Aduh, aduh, aduh. Kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, kuasa-kuasa yang bukan dari Tuhan, mengikat sugi, bacakan dalam nama Yesus. Ayo yang merdeka, silakan di typing aja atau tip-tip layar atau gimana buat permintaan. Buat permintaan ya. Dengerin dulu Bang Pak. Kristus yang mengkritik-kritik Alkitab, patahkan dalam nama Yesus. Kuasa dari Yesus mengalir atas sugi, 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 sugi. Jamat, jamat. Apa pula? Sugi, sugi, sugi. Gede, ini kejauhan Pak, dia gedein dikit suaranya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Sosok bintang, nafsikan. Deketin mic Pak, dia deketin mic. Yesus sama dia. Anunya itu Yesus. Apa, Sugi. Sugi. Anunya itu apa Ustaz Sugi? Yang dibilang anunya itu apa maksudnya? Gimana? Tadi ada saya dengar itu ada anunya Sugi. Anunya Sugi itu maksudnya apa ini? Ya? Pelecehan itu. Ini. Pelecehan. Ini ada nih. Apa jadi? Ini apa itu, suaranya. Bahasa roh itu, bahasa roh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Dia, di mana dia? Si Indrinya, mana? Masuk tidur dia sebentar. Bentar saya bangunin, okay. Sebentar saya bangunin. Saya ngomong dulu. Assalamualaikum Bang Juma. Oke, gitu dulu. Biasa ke belakang. Wasyarambu wa nasyarabu. Wasyarambu wasyanarabu. Sikir baraba, sikir baraba, sikir baraba. Nah, bah, kalau di sikir baraba banyuwan nongol kan. Nah, iya iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Gurunda. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini Gurunda, ini ya, ada gimana, tadi bang? Dia mau lodging, cuman dia ada fans sama Gurunda dan dia selalu mengambil video-video di YouTube-nya Gurunda sebagai teman dia tidur. Dia ini sekarang lagi istirahat, tadi udah begitu banyak kita apa? Dia kita berikan dia edukasi tadi, dia ingin juga mau berbicara langsung dengan Gurunda. Tadi udah mau naik mereka kemari karena di sini penuh, nggak bisa naik dari tadi orang ini, makanya masuk di kamar saya tadi belajarnya begitu.
Jadi oh iya iya. Ya iya. Jadi silakanlah Mang Merdeka. Silakan ceritakan tentang si Indrinya tadi mana? Indri. Iya. Indri. Ya mau. Mungkin Bang Merdeka lagi enggak di tempat ya. Tadi katanya lagi manggil Mbak Indrinya, tapi enggak apa-apa ya. Mungkin, kita mungkin sambil nunggu ya. Bang Merdeka ini aku baca typingan di bawah, katanya Mbak Mia mau syahadat. Selamat malam. Iya. Mbak Mia. Mbak Mia. Mia Samadi. Halo. Halo Mbak Mia. Hoya sarabu wasyara marabu. Sikira baraba, sikira baraba, Mbak Mia. Aduh, enggak mempan ya bahasa ronya. Halo, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikum. 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 Assalamualaikum. Muslim ya? Aku muslim sebenarnya, cuma aku pengen sapa Bang Juma, dan tadi aku minta naik gak dinaikin. Waalaikumsalam. Iya, iya, mana Pak? Gak apa-apa. Assalamualaikum. Insyaallah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sambil kita nunggu dia sebentar, dia masih di kamar. Minta naik, pengen sapa Bang Juma, cuma gak ada yang naikin. Iya, benar. Salam kenal Bang. Penjelasan sedikit Bang Juma. Ntar dulu Pak Merdeka lagi ngomong orang. Iya, gimana Bang? Jadi dia kan dari Sulawesi Utara, asli Butun. Cuma aku sekarang posisinya di Korea. Pengen udah lama pengen sapa Bang Juma secara langsung. Iya Bang, ya. Masya Allah. Ya. Tadi aku pengen naik-naik nggak dinaikin, makanya aku bilang pengen syahadat aja biar naikin. Mawami alazat. Maafkanlah. Bang Juma tetap berjuang ya, untuk agama kita. Iya. Insya Allah, selama liat, teman-teman kita ini ya, bersama-sama, amin. Untuk semuanya, iya. Aku sering lihat kok debat-debat Bang Juma, masya Allah, tabarakallah. tapi aku minta maaf, mohon-mohon maaf sebesar-besarnya. Tadi kalau macam bilang mau mualaf, sebenarnya cuma gimana aku minta naik dari tadi gak dinaikin-naikin. Iya, oh iya, iya, tapi nama akunnya Bang, udah aku tandai ya Bang. Iya iya iya. Insya Allah aku muslim. Demi Allah. Amin amin ya robbal alamin. Amin amin. Astagfirullahaladzim ya Allah. Aneh nasio Bang. Hah? Aneh nasio. Tadi aku tadi kan minta naik dari tadi. Ah enggak ngerti bahasa roh dia. Iya dia bahasa roh lagi. Ibarat-ibarat pula itu nanti. Ya. Itu Bang Juma Bang Juma. Siapa yang dari Batak ini? Yang di Jakarta yang sering buat haro nabi si Luga Tambunan. Nabi Luga, Luga. Luga Tambunan udah mencret sama aku itu. Luga Tambunan boleh bahasa aku. Sekali lagi saya minta maaf ya. Iya, ya, tapi ya. Aku cuma pengen bahasa siapa langsung sama Pak Juma. Iya, Bang. Kan niat apa-apa. Iya, iya. Siap. Oke, oke. Laskar api Aceh ya. Paling ditakuti sama si Juma. Makasih semuanya. Siapa si Luga? Ya, insya Allah. Jadi itu paling ditakuti sama si Luga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimaafkan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cikir berapa? Sudah ditandai selamanya. Oke. Silakan. Tidak bisa dia dibangunin. Bang. Oke. Bang teman. Salam sejahtera. Assalamualaikum Bang Juma. Waalaikumsalam. Enggak, Islam itu. Ini Islam itu. Bang Tamrin ini Islam. Indri ini adalah orang Kupang, tapi tinggal di Mataram. Selama dia di Mataram, selalu menanyakan tentang kebenaran Islam. Jadi, setiap kan dia selalu tidur di rumah. Ibunya Muslim, bapaknya pendeta. Dan sudah dijelaskan juga tadi di komalnya, apa namanya? Laskar Aceh, semuanya sudah jelaskan. Ketika dia didebat masalah Bebel, dia pandai Bebel, tapi saya tidak mau Bebel, saya mau Al-Quran. Itu yang dijelaskan. Jadi saya minta nanti dia dibimbing. Dia setiap tidur, saya walaupun mengintai dia dari luar, dia selalu saya dengar buka YouTube-YouTube yang
narasinya Bang Juma semua. Jadi tadi dia minta sebenarnya mau ketemu. Ayo dah datangkan dia. Saya akan berpikir terus untuk memeluk agama Islam. Jadi ini sekarang dia baru keluar beli makan. Sebentar kita tunggu dia pulang. Kita suruh dia berkomentar dengan, bernarasi dengan Bang Juma. Itu maksud kita. Mohon beliau cewek dia. Atau perempuan, Bang? Cewek sih. Oh, cewek. Ya, cewek. Dia anak paling besar dia. Oh. Anak nomor satu. Ya. Kabar baik, tapi, kabar baik, saudaraku. Sudah lama, tapi dia tidak pernah ke gereja selama dia di Mataram sudah. Jadi dia selalu nginep di rumah malam minggu, datang ke rumah. Gitu. Kemarin pun sering dia dengar-dengar saya, kita kan sering buka komal-komal debat ini. Dia kadang-kadang, ayo abang ikut debat, nanti saya kasih tahu bagaimana Bebel yang sebenarnya gitu. Tapi kalau saya tidak mau bahas Bebel, saya mau orang yang bisa membimbing saya di Al-Quran. Tapi sering saya sarani dia. Makanya tadi saya tidak ngomong, saya kasih dia, ini pakai dah, kamu ini masuk di sini, ini kalau muslim. Jadi masalah omongannya dengan teman-teman ini saya tidak tahu karena saya tinggal juga gitu. Mungkin Laskar Api Aceh bisa menjelaskan, dia yang mengetahui ya, apa ya. Keputusannya tadi saya belum tahu. Coba. Ya, yang pertama tadi aku membuka diskusi dari Matius 7:23 dan juga dia juga mengiyakan bahwa Yesus itu baginya itu bukan Tuhan melainkan utusan. Nah, di situ berarti kamu bukan Katolik lagi, ku bilang. Kamu bukan lagi Katolik. Kamu mengakui bahwa Yesus itu utusan, ku bilang. Jadi aku jabarkan melalui Bibel dia dari sisi keislaman yang lebih cenderung dia tanya. Jadi kita membawa semua atau menceritakan bagaimana tentang Islam, begitu. Ya, jadi saat aku ada komentar tadi tentang Bang Juma, kira-kira kalau Bang Juma apa, ya aku pun kalau mau dia kalau bisa dipanggil panggil lah, aku mau pengen juga dengar sama dia katanya. Karena selama ini dia menurut Bang Tamrin ini tadi, Bang Merdeka ini mengatakan ya dia sering video-videonya Ustadz gitu. Iya. Nah, iya. Gurunda. Jadi dia ada fans lah dengan Gurunda gitu. Iya, masya Allah. Jadi begini, tadi kan saya dengar kan saya lagi makan di sebelah abang ngomong. Siapa yang ngomong tadi itu? Ustadz Al ya. Dia bilang kan saya ngefans sama Bang Juma, karena kan dia ngomong sendiri, bukan saya ngomong kan, biar saya tidak salah. Dia ngomong sendiri Komal itu. Saya ngepen sama Bang Juma, tapi sampai dia berapa kali mau naik tidak bisa naik dia kan, karena Komal itu Komal besar, tidak mungkin kamu bisa naik. Saya bilang dari kemarin dia datang ke rumah saya naik ke Bang Juma tuh tidak bisa naik, begitu. Jadinya kita nanti saya arahkan ke tempat lain, saya bilang gitu. Memang kalau kita lihat dari segi komentar-komentar tadi dengan teman-teman kita yang di atas, kayaknya dia sudah 85%-an dia mengarah ke Islam ini. Cuman dia tadi sempat saya dengar ketika saya makan itu dia menanya, kok bagaimana sih beriman yang sebenarnya? Bukan begitu Bang? Karena saya pergaulan saya dengan orang Muslim semua, kok masih ada yang minum-minum dan judi, itu yang ditanyakan ya Bang ya? Iya, betul. Jadi tadi kan sudah kita jabarkan konsekuensinya bagi orang yang memang kurang beragama, ya kayak gitu, dia kurang beriman, dia kurang mengikuti syariat ya. Tapi dosa yang sebenarnya yang tidak diampuni hanyalah dosa syirik. Jika dia itu melakukan dosa-dosa yang lain tanpa hilangnya tauhid di dalam hatinya, maka dosanya akan diampuni. Noise ya, aku noise. Kok ada bilang noise ini? Bang Merdeka yang noise. Iya agak apalah, dari tadi dia itu agak apa kalau dia bersuara. Di tempat aku pun dari tadi aku mute. Kalau dia lagi nggak bicara aku mute dia tadi. Untuk biar suaranya agak tenang.
Jadi kalau abang tidak mute, dia tidak tahu, bang. Maklumlah dia baru. Tidak tahu cara matikan mikrofon dia tadi itu. Kan saya tinggal, bang. Iya, kalau iya. Mau berdebat, silahkan pakai ini handphone. Tapi jangan tolong jaga iktika baik, adab. Takut saya dibanet nanti. Sudah tiga kali akun ini dibanet. Saya bilang, oh ya ada, bang. Saya tidak mau berdebat masalah Bebel. Kalau Bebel, saya hafal semua, katanya kan. Saya mau bertanya masalah Al-Quran aja. Eh dah, silahkan masuk ke komal ini. Saya tinggal dia. Begitu. Kan tadi dua kali saya kena rokok, kan, bang, kan. Iya, kenakan terus. Karena buka open kamera tadi kan. Iya, biar, betul. Biar jelas orangnya itu yang ngomong. Biar kita tidak bilang oknum. Kita video langsung buka kamera, kita tunjukkan orangnya, ini orangnya. Dan dia pun mengaku, memang dia orang Kristen, bang, asli dia orang Kristen. Lihat dia di itu manyung hino ile awak ate. Awak ate be itu manyung hino. Ijak bako malun. Sigogo ijak bako malun ile. Mudah-mudahan dia cepat pulang, ini dia beli makan keluar. Mudah-mudahan dia bisa disadarkan oleh Bang Juma. Karena memang dia ngepen banget gitu kan. Dari kalau kita dengar dia buka-buka YouTube debat-debat itu, dia sering buka di YouTube-YouTube itu dia. Dia baru kali ini, oh bisa secara langsung di TikTok, ya ya. Itu jadi tertinggal terus tadi. Cuma saya gantikan dia akun aja, pakai akun itu pun habis baterai dia gitu. Mudah-mudahan cepat, bang, ya. Oke. Okay. Kita tunggu. Iya. Silakan abang, saya ambil menunggu. Silakan yang lain aja dulu. Silakan teman-teman yang lain. Tadi udah aku share pula itu sama Gurunda, Ustadz Alif, ketua umum tadi. Share di apa juga tadi aku pikir Gurunda mau datang ke komal saya, tapi Andi saranin ke komal ini. Makanya aku rungkatkan aja komalku naik komal ini. Sempat tadi aku share di grup WA DPW. Nah, gitu. Ya, sudah satu pantun sebelum tidur. Ada Roger lagi puber. Pak Desugi agen bawa data. Pak dokter sudah blunder. Apalagi Oten yang dibawa rata-rata. Hancur perpuluhan. Catat. Catat ya. Ada pantun ini, host. Izin, host. Nah. Silakan, bang. Jika doktrin sesat sudah menular ke seluruh tubuh, otomatis otak dan hati ikut gabrul dan lumpuh. Jangan berdongeng tentang Tuhan yang mati terkapar. Jika data dan dalil tidak ada, bagaikan mencari ketiak ular. Dari nenek moyangku pinter pakai legging, sampai nenekku menjadi pro player Mobile Legend, aku tidak pernah temukan konsep trinitas yang jelas dan hak paten. Sampai personel Slipknot menjadi boyband ala-ala opa Korea, tidak akan pernah ada konsep 3 menjadi 1 atau 1 menjadi 3 bagaikan Naruto membelah raga. Sekian, stay tune. Yes, mantap. Yeah. Luar biasa. Aku sedikit aja, yes. Ya. Aku sedikit aja. Jaga sembung bawa golok. Yes. Jaga sembung bawa golok. Aduh. Salah itu, bang. Yang benar itu adalah jaga sembung bawa goblok, tidak nyambung golok. Itu, aduh, tidak nyambung kalau, ya silakan silakan, kita minum kopi dulu. Ya, bang. Jadi kemarin kayak gitu juga ada debat kayak gitu, lain yang ditanya, lain pula yang dijawabnya, jadi jeletuk lah aku gitu. Aduh, lain yang ditanya, lain pula yang diterjemahkannya. Aku bawa Matius 7:23. Dia bawa Yohanes 1:1. Aduh, gimana? Enggak nyambung lah. Jadi apa aku bilang? Jaka sembung bawa golok, ya enggak nyambung. Aman. Aduh, siapa kemarin itu? Lawan debat di komal saya juga. Lah, bang, barusan selesai saya telepon, dia katanya kalau bisa besok, katanya karena dia nginep di rumah. Berarti nggak jadi. Besok katanya sudah mumpung sudah ke rumah teman, saya nggak nginep di situ, bang, katanya saya nginep di rumah. Oh, barusan ditelepon. Saya telepon ini dia. Dia bilang besok jam berapa kira-kira biasa datang ke rumah sana lagi, katanya.
Kira-kira Bang Juma bisa jam berapa besok malam? Jam 9 kan, jam 10 waktu Makassar mungkin ya. Kalau dia pulang jam 11 dia pulang Bang, maklum dia kerja malam Bang. Itu apa kita tutup? Jam 11 berarti di tempat kita 12 bisalah. Ya. Kita masih monitor itu. Ya, jadinya dia itu kerja malam Bang terus terang. Oke, okay, baik. Dia istilahnya pemandu karaoke lah istilahnya begitu kerja. Iya, iya, iya. Jadi, artinya keamanan di situ ya. Ya kira-kira begitu. Besok dia katanya pulang kerja dari tempat kerjanya, langsung dia ke sini, langsung akan naik langsung. Mudah-mudahan Bang Juma bisa. Saya sudah capek nasihati dia supaya dia bisa Bang. Amin. Ring jamak sebab dia makan di rumah sebenarnya Bang. Makanya saya nasihati terus. Ada berapa Amin. Jam kita tadi itu? Ada 4 jam kita itu. Eh, 4 jaman dia. Dari jam berapa tadi dia itu? Makanya dia ke sebenarnya tadi itu dia itu marah tadi. Saya enggak mau bebel, Bang. Kenapa bebel dijelaskan? Ya kamu ngomong dah sama sana. Saya mau tahu Al-Qur'an, apa yang kita imani di Al-Qur'an. Itu aja saya mau tanya biar saya semakin lurus katanya. Kan begitu katanya Bang tadi kan? Saya enggak mau bebel. Ya, saya mau Al-Qur'an supaya bisa mengimani Al-Qur'an katanya. Sudah jelas. Jadinya dia jam 11 sudah pulang, langsung ke sini. Nanti dia makan langsung kita ketemukan dia memang sama pennya ini. Mudah-mudahan lah kalau saya lihat dia bisa berubah. Amin. Yo. Itu aja Bang, saya turun ya, dulu ya, Bang. Bang. Thank you Bang. Ya. Makasih ya. Oke, yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, sahabat-sahabat semua. Loh, mana enggak jadi itu ya? Iya, enggak jadi-jadinya. Dia pergi cari makan tadi. Padahal waktu dia bicara tadi di kolom aku yang lagi ngebalas Bang Andi tadi, ngebalas chat Bang Andi. Dia lagi diskusi di kolom tadi. Nah, ya udahlah enggak apa-apa, Mas. Nanti udah berusaha toh. Santai aja. Ya kita bisa santai. Semalam itu Ustaz apa itu? Porhanger Pasar Ribu tuh. Aku sampai nangis aku ngajar dia tuh. Aku Ustaz Joro sama si Faruk itu. Waktu aku mau share ke WA, ke WA grup untuk datang gurunda ke Komal itu, dia, karena dia udah pengen mu'alaf, rungkat Komalnya. Entah apa kena repot katanya. Nah, kita di situ sebelum dia kemarin itu dia udah salawatan, udah belajar syahadat. Karena sudah belajar syahadat aku tanya dia, ya memang aku udah mau Islam, aku mau minta pendapat dari Ustadz Sregar nanti, aku udah suruh dia datang. Jadi ngapain juga lagi di sini aja kita apa aku bilang. Kita mu'alaf aja sekarang atau kita minta nanti pendapat dengan Ustadz Juma lagi. Ya aku share. Aku minta izin sama siapa? Si Faruk untuk share Komal ke grup. Gitu aku share ke grup. Berapa lagi? Rungkat Komalnya. Aku tanya si Faruk. Kok rungkat? Tah kenapa lah Bang? Kena banned akunnya. Jadi banyak memang kalau di Komal si Faruk itu konten-kontennya banyak karena memang Faruk itu mualaf juga. Kurang bahasa roh itu Mas. Kita sambut dulu Cak Mr. Chan. Mr. Chan selamat pagi. Selamat malam Bang. Iya. Saya Islam Bang. Pertama-tama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Sugi, ya saya ada satu pertanyaan ngeganjel Bang di hati Bang. Jadi pertanyaannya gini, saya pernah dengar Bang Zuma itu ngomong bahwasanya Nabi Muhammad itu nggak pernah buat salah, nggak pernah buat dosa. Tapi yang saya tahu
itu Nabi Muhammad itu harus dipercaya bahwa bahwasanya dia itu nggak pernah salah gitu bang. Itu pertanyaan saya bang. Memang nggak ada yang bisa menunjukkan salahnya Nabi. Nabi itu maksum loh. Jadi selalu dilindungi, dicegah dari perbuatan salah. Mana salahnya? Di mana memang ada salahnya? Tapi kan pada saat itu Bang Zuma bilang kan, mohon maaf nih ya Bang Handi ya, Nabi kan juga manusia ya Bang ya. Bang Zuma bilang bahwasanya Nabi itu, tidak ada di dunia ini manusia itu yang tidak berdosa, tidak salah gitu loh. Orang salah itu pasti dapat dosa kan, secara tidak langsung gitu kan. Itu pertanyaan saya begitu saya dengar ceramah-ceramah dari TikTok-TikTok atau YouTube-YouTube lain gitu bilang bahwasanya kita sebagai seorang muslim, kita sebagai beragama Islam, kita harus meyakini bahwasanya Nabi Muhammad itu tidak pernah membuat salah atau berbuat dosa gitu. Ya bedakan dong manusia dengan manusia biasa dengan nabi. Kan di situ aja jawabannya. Izin aku sapa, aku jawab dulu ini ya. Iya betul, ya, itu Porhanger Pasaribu betul itu yang semalam di Komal ini. Itu Porhanger itu, asisten pendeta kalau di dalam kekristenan. Itu Porhanger namanya, Porhanger Pasaribu. Keluarganya masih di Sidempuan itu. Dia udah curhat semua sama kita. Oke, gitu lanjut. Ya, yang itu Laskarapi, yang... Laskarapi. Saya mau tanya Laskarapi, Porhanger ya. Itu sama dengan Sintua? Sintua? Di atas Sintua lagi, antara Sintua dan Porhanger. Di atas Sintua. Okay. Antara di atas Sintua, Porhanger, terus pendeta. Okay. Gitu tarap di gereja HKBP ini. HKBP kayak gitu dia. Protestan HKBP. Dia pendeta HKBP itu. Apa Pak Porhanger Pak apa itu? Porhanger HKBP. Ya, jadi gimana Bang? Menurut Abang Handi atau siapapun lah yang punya ilmu gitu, yang lebih tahu dari saya gitu. Saya di sini jujur saya cuma bertanya gitu loh Bang. Soalnya itu benar-benar ganjel di hati Bang. Di sini banyak aku tengok yang taping Anda itu bukan apa nyamar katanya kira-kira gimana? Enggak Bang, demi Allah saya itu Islam. Saya kemarin itu masuk ke sini juga, saya nanya tentang kok ada berbagai banyak agama, kenapa Tuhan tidak mematikan, dan jawaban Bang Handi bilang katanya biar neraka ada yang ngisi. Itu jawaban Bang Handi kan yang kemarin. Typing aja. Saya benar sumpah demi Allah Bang, saya Islam. Saya cuma ganjel aja Bang di situ Bang, benar Bang. Gimana ya, sih ya? Gimana permasalahannya apa ini? Allahu Akbar. Permasalahannya gini Bang, saya mau nanya, Bang Zuma pernah ngomong bahwasanya tidak ada manusia di dunia ini yang tidak berdosa, tidak salah gitu. Tapi saya dengar di ceramah-ceramah di TikTok atau di YouTube itu bahwasanya kita sebagai umat Muslim atau umat Islam itu kita harus meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah berbuat dosa ataupun salah gitu loh. Itu yang saya tanyakan Bang. Oke, baik. Terima kasih. Terkait baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesucian beliau itu Allah sendiri yang menyanjung kepada Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Allah terhadap beliau? Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la ala khuluqin azim, dan sesungguhnya engkau benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Jadi Allah yang menyanjung kemudian baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan predikat sebagai hamba yang benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Nah, kalaupun pernah saya mengatakan hal itu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu bukan berarti beliau berdosa. Tetapi Allah menegur beliau dengan apa yang kemudian tertera di dalam Al-Quran surah At-Tahrim
Isi hikmah dari tegurannya adalah bahwa semua aspek kebenaran yang ada di dalam Al-Quranul Karim itu jangan sampai dinisbahkan kepada seorang Nabiullah. Jangan sampai ada umat dari baginda Rasulullah yang menuhankan beliau, selayaknya umat Nabi Isa alaihi salam segelintir dari mereka menuhankan Nabi Isa. Sehingga Allah kemudian menegur, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak. Ini yang dikatakan oleh Al-Quran. Jadi Allah menegur, wahai Nabi, mengapa engkau mengharamkan apa yang dihalalkan Allah bagimu? Tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Engkau ingin menyenangkan hati istri-istrimu, kata Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Di ayat selanjutnya Allah mengatakan apa? Qad faradallahu lakum tahillata aymanikum. Sungguh Allah telah mewajibkan kepadamu membebaskan diri dari sumpahmu. Itu kata Allah. Allahu maulakum wa huwal alimul hakim. Dan Allah adalah pelindungmu, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana. Jadi kalau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada kala itu kemudian di dalam surah At-Tahrim ini melakukan sesuatu tindakan terhadap apa yang sudah Allah halalkan, kemudian lalu Allah katakan kepada Rasulullah, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu lak tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. Hanya untuk menyenangkan hati istrimu, kamu kemudian mengharamkan apa yang dihalalkan. Maka Allah kemudian mengatakan, lepaskan dirimu dari sumpahmu. Berarti kekhilafan Rasulullah pada masa itu kemudian adalah kekhilafan yang dimaafkan oleh Allah. Jadi beliau tidak ada dosa. Sampai di sini paham ya? Kada faradallahu lakum tahillata aymanikum wallahu maulakum wa huwal alimul hakim. Jadi setiap keadaan, setiap kejadian, setiap putusan yang disampaikan kemudian oleh Allah terkait dengan kenabian Rasulullah itu bukan untuk pribadinya, tetapi untuk kemaslahatan umat manusia. Apa hikmah dibalik semua ini? Untuk supaya kita menyadari bahwa seorang nabi pun kadang hilaf. Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam meskipun Al-Qur'anul Karim itu diwahyukan oleh Allah melalui lisan beliau, kesempurnaan Al-Qur'anul Karim jangan sampai menjadikan umat Islam itu mempertuhankan Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi itu hikmah yang ada di balik firman Tuhan yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai Allah mengatakan apa? In tatuba ilallah faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alaihi fa innallaha huwa maula wa jibrilu wa salihul mu'minin wal malaikatu ba'da dzalika zahir. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Dan jika kamu berdua saling bantu-membantu menyusahkan Nabi, maka sungguh kata Allah, Allah menjadi pelindungnya dan juga Jibril akan menjadi pelindungnya dan orang-orang mukmin yang baik. Dan selain itu, malaikat-malaikat akan menolong beliau. Ini yang Allah katakan kepada Siti Aisyah dan juga Hafsah. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah dari menyusahkan Rasulullah, maka sungguh hati kamu berdua telah condong untuk menerima kebenaran. Nah, tetapi apabila kalian berdua menyusahkan Nabiku, kata Allah, maka sungguh aku akan melindungi Nabiku
Jibril, Roh Kudus akan bersamanya. Orang-orang mukmin yang baik akan bersamanya. Selain itu, malaikat-malaikat akan menolongnya. Ini yang dikatakan. Jadi Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah orang yang dilindungi, orang yang kemudian dijaga oleh Allah sehingga dia maksum. Seperti itu, Bu. Silakan. Ya, alhamdulillah, Bang. Saya benar-benar apa ya namanya? Puas. Saya puas sama jawaban Abang. Sama jawaban Bang Zuma. Jadi yang saya dapat kesimpulan saya benar gitu. Benar dalam artian bahwa saya mengimani bahwa saya mengimani Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu tidak berdosa, dia dilindungi sama Allah, yeah. dia dilindungi sama oleh Allah, gitu. Yeah. Benar ya, sekali. Terima kasih Bang, saya adem banget Bang, bener Bang. Tapi Allahu ini Akbar. Di kolom chat pada bilang saya Kristen, Allahu Akbar ya Allah, saya Islam loh, yeah, bener-bener. Yeah. Kelihatan Islam. Kok antum Islam. Oke. Okay. Ya Bang, terima kasih Bang. Sip. Terima kasih Bang. Saya benar-benar puas Bang. Terima kasih Bang Zuma. Masya Allah. Terima kasih Bang Andi, Bang Sugi, Pak Ustadz Sugi, maaf. Sama semuanya terima kasih. Okay, Bang. Saya izin mundur diri. Terima kasih Bang. Iya, makasih ya. Tetap istiqomah dalam Islam. Ya, amin. Sika raba-raba, Juminten asal Gresik. Coba Oten punya akal, naik. Kita sapa dulu ada Zahir Baks. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal Bang Juma. Silakan Bang, apa yang ingin disampaikan atau apa yang ingin ditanyakan Bang? Bang Salam Juma. Kenal Bang. Iya. Iya, sama-sama Bang Juma. Saya biasa suka lihat Bang Juma di video snack. Ini kebetulan nama saya Gary Murphy Bang Juma. Ini kebetulan saya pakai. Iya, saya pakai nomor ini teman nih pas buka. Jadi saya pas tanya, bisa ini Bang Juma? Bisa. Jadi kan saya nggak ngerti gitu ya. Nah, cara-cara masuk ke sini itu, pengen ngobrol dari sama Bang Juma nih, kebetulan teman ada di sini, saya pakai HP-nya. Alhamdulillah Bang Juma, minta doanya saya istiqomah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Saya mualaf. Jadi saya belajar terus. Masya Allah, semoga Allah dan memberikan sahadat. Hati yang kuat memegang akidah Islam. Amin ya rabbal alamin. Dan saya bersyahadat sebelum bulan puasa kemarin, Bang. Allahu Akbar, Masya Allah. Sudah ya merasakan Allah, indahnya bulan suci Ramadan berarti. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, cuman kelewat 2 hari gagal, Bang. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Iya. Demi Allah, Bang. Rada sedih nih saya ngomong nih. Kenapa Bang? Habis makan lombok kali pedas? Ah, bukan. Jadi gimana Bang ya? Saya banyak mendengar Abang nih. Sering saya dengar. Luar biasa, saya kagum sama Abang. Allahu Akbar. Maha suci Allah. Amin. Ya. Abang jadi, gimana di kota mana ini? Apa yang mau ditanyakan apa ya? Insya Allah saya hanya minta doanya untuk umat muslim sedunia. Yang ada semua yang mendengar saya. Saya minta doanya semoga saya istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ya sahabat-sahabat, kita doakan saudara kita ini yang ada di tengah-tengah kita supaya teguh di dalam megang akidah Islam, istiqomah di dalam menjalankan ajaran agama Islam dan memiliki keturunan-keturunan yang saleh dan saleha. Amin ya rabbal alamin. Amin. Masya Allah. Bang, saya mau tanya satu nih Bang. Ya. Saya dulu dibaptis. Nah, tapi saya udah mengucapkan syahadat. Apa itu ada bimbingan dan saksi atau bagaimana, Bang? Dibaptis dalam nama Bapa, Yesus, Roh Kudus dan saya ditenggelamkan di kolam. Iya, tapi bukan ketuban kuda kan? Bukan. Air biasa. Oh, bukan. Air biasa kan? Air biasa. Alhamdulillah. 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 Tapi kan sudah syahadat. Alhamdulillah. Masya Allah. Allahu Akbar. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Bismillahirrahmanirrahim, "Faman taba min ba'di zulmihi wa aslaha fa innallaha yatubu alaihi. Innallaha ghafurur rahim."
Tetapi barang siapa bertobat setelah melakukan kejahatan dan memperbaiki diri, kata Allah, sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sungguh Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi enggak usah dipikirkan lagi, dulu pernah dibaptis, terserah itu masa lalu, masa lalu enggak usah lagi diingat-ingat. Tuhan semesta alam. Yang kita khawatirkan itu yang percaya kepada Yesus, betul, mati dalam keadaan percaya menyembah Yesus maksudnya, nanti Yesus akan datang membaptis mereka dalam nyala api. Ahi Sugi masih ingat dalilnya, Ahi? Yesus membaptis dengan api. Ada yang ingat? Teman-teman? Markus 9:49 dengan api. Nah, tuh. Kalau orang dibaptis pakai air, dicelup pakai air, direndam pakai air, basah. Nah, kalau orang dibaptis pakai api gimana dong? Hangus dong. Habis bulunya. Benar enggak? Betul, betul Bang Juma. Nah, itu. Untung enggak sampai kepada pembaptisan api. Nauzubillah min zalik, Bang. Iya, nauzubillah min zalik. Dulunya agama apa, Ahi? Dulunya saya dari Kalimantan. Iya. Oh, agama orang Kalimantan. Oke. Okay. Iya. Orang tua ibu nenek Kalimantan, kakek Gujarat. Masya Allah. Jadi itu ada dalilnya memang ya, betul-betul ada dalilnya di dalam Lukas 3:16 dan Matius 3 nomor 11. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan. Tetapi Yesus yang datang kemudian daripada aku lebih berkuasa daripada aku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Yesus akan membaptis kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Mati meja. Bayangkan itu Bang, bulu hidung lama-lama dipelihara sampai berpuluh tahun, habis dibakar api Bang, habis digerami api neraka. Kan kalau dibaptis dengan air, katanya abang kita tadi direndam, ya kan? Direndam di air. Nah, kalau dibaptis dengan api ya dibakar dengan api lah. Nauzubillah min zalik. Ya. Pegang alisnya Bang, pegang. Selamat alisku, bilang gitu. Capuk mana alismu, Bu? Orang seganteng ini habis alis, habis bulu mata, habis rambut, ketemu kita di jalan kabur kita. Benar gak? Benar-benar, Bang. Iya, alhamdulillah, Masya Allah. Sudah nikah abang ini, belum? Udah, Bang. Ibu ikut juga istri? Kalau istri, alhamdulillah Islam terus. Alhamdulillah. Anak mungkin ikut juga berkat, Islam berarti? Alhamdulillah, mungkin berkat doa istri ini, Bang. Oh, Masya Allah. Ya, ya, berarti istri tadinya memang Islam ya? Islam, iya. Allahu Akbar, Masya Allah. Yalah, syukurlah Bang, istiqomalah ya dalam Islam ini. Amin, insya Allah itu aja saya minta doa Bang, mungkin saya amin salah pergaulan gitu, pada waktu amin, itu. Amin, amin. Amin, minta Allah doanya Bang, mudah-mudahan istiqomah. Insya Allah Bang, amin. Iya, sip. Insya Allah. Cuman satu saya minta saya, Pak Jair. Satu saya minta Bang ya. Ya, nama saya Gary Murphy, ini saya pakai ya nomor teman. Bang, Bang, satu saya minta Bang ya. Ya. Tolong itu tanah di belakang rumah jangan dijual. Iya, siap. Punya orang. Punya orang. Bang Handi bisa aja. Jangan dijual karena yang di belakang rumah itu punya orang. Betul. Bang, Masya Allah nih Bang. Ini saya ngobrol sini bisa ada tertawa atau tertawa. Barusan saya masuk ke apa tadi itu sama namanya Bom Bom, nggak saya berdebat juga sama dia Bang. Apa katanya? Macam-macam Bang, sampai ada yang lain ngikutin, ada bertengkar, gua nggak ngomong malu, pokoknya macam-macam lah tadi. Cuman ada yang ngelantur aja Bang. Barusan dari Bom Bom saya langsung ke Abang.
ada segala macam lah, minta nomor telepon lah. Ke abang dulu tadinya, cuma tidak naik-naik. Nah, coba ke bom-bom naik tadi. Nah, dia memaksa minta nomor, tapi insya Allah nggak saya kasih. Oh, ngaku di sana, mu'alab, ngaku? Iya, saya bilang. Oh. Tapi ngamuk mereka segala macam ngomongnya, malah sampai akhirnya, loh, kalian ini bicara untuk agama, ini jangan bicara akidah dulu, gitu. Kenapa mesti ngotot-ngototan gitu? Ada yang istilahnya ngotot ke saya lah gitu bang. Nah kita bicara manusianya aja dulu, saya bilang. Nah, kita saling hormat aja dulu. Gak terima. Gak terima tadi, bang ini mu'alaf. Dia gitu bang, gak terima. Malah nyuruh jam 7. Nah, terus saya tanya, ini jam 7 kan saya ini sementara di Jawa Barat bang. Nah, saya pikir jam 7 pagi. Ada yang ngotot lagi. Itu jadi unik, tapi alhamdulillah saya gabung di tempat di grup Bang Juma ini malah jadi bisa tertawa. Kalau tadi di sana bersih tegang terus. Iya. Apa tapi benar kata abang enggak, Bang? Saya suka lihat abang loh berdebat sama Bom-Bom. Bang, apa kesan-kesan abang melihat mukanya Bom-Bom? Oh, pingin nonjok. Pingin nonjok. Bagus juga. Jawabannya enggak bagus juga. Enggak pernah tadi ada bicara begini dia, Bang. Dia bilang Tuhan dia sama Yahudi itu sama. Nah, terus saya tanya, berarti Tuhannya sama ya? Pertama saya bilang Nasrani, kamu jangan bilang Nasrani katanya. Oke, okay, saya bilang Kristen, kan ya. Sama Yahudi, Tuhannya sama. Nah, terus saya tanya gini, saya sering lihat dan mendengar, kenapa pendeta-pendeta diludahin sama orang Yahudi? Tapi kalian menganggap Tuhannya sama, saya bilang. Jawabannya apa, Bang? Saya dibilang korban. Apa? Korban video. Video. YouTube. Korban video. Dia enggak kasih ngopan. Tadi saya sebut nama Bang Juma. Lucu tuh. Saya ngikutin Bang Juma. Ini udah berapa bulan, Bang? Terus saya ikutin. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Apalagi Bang Juma bang. Waktu berdebat sama si Bom-Bom Kar itu juga saya ikutin. Bom-Bom Kar. Ya. Bom-Bom Kar itu ngambil terjemahan Al-Quran. Habis itu diartikan seenak perut. Apa, Bang? Dia mengartikan, dia memahami arti Al-Quran dengan pemahaman pribadi. Habis itu dia paparkan depan umum. Kan aneh, menertawakan diri sendiri dia. Iya. Dengar-dengar dari host juga, si ini, si Ferdinand masih mau diskusi dengan Bang Suma katanya. Iya, host. Masih bang, ya betul, tapi nanti dia bakal jadwalkan. Tadi Ferdinand juga gitu. Berarti Bom-Bom udah pulang ya bang? Kemarin dia ini ke lu karena dia ini jadi menjadikan dirinya Lampung apa sih? Banyak yang ini bang ya nggak masuk ini ya, cuman gimana ya? Kalau saya lihat banyak kebodohan dan emosi-emosi mereka tuh bang. Iyalah. Saya bertanya ini mendetil. Terus saya bilang insya Allah, jangan sebut nama insya Allah. Macam-macam lah. Wih, di bibirnya ada Tuhan menghendaki, ada di bibirnya insya Allah juga. Oh begitu ya. Banyak. Alhamdulillah nih bang, alhamdulillah subhanallah saya bisa bicara sama abang. Asli saya pun tidak nyangka bang, karena saya tuh di dunia medsos gini gak terlalu ini bang, cuma mendengar gitu bang. Masya Allah, iya bang. Tadi luar juga biasa, bang. Naik gitu terus saja bang, ketik gua mau alap, alhamdulillah dinaikin. Tadi bang, saya nunggu abang tuh lama sekali tuh. Bang, tadi berapa liter air liurnya Bom-Bom keluar? Itu tapi saya lihat banyak juga orang ini ya, Indonesia Timur di sana bang ya, banyak kayak orang Ambon apa bang. Lelah bang, jangan bawa suku bang.
enggak banyak apa sih orang Indonesia Timur ya, dari bahasa kayak Ambon, Tomaluku, Papua gitu bang ya. Iya, teman-temannya beliau memang iya betul. Oh, soalnya saya nanya jam, dia nyuruh jam 7 bang. Nyuruh jam 7, saya pikir jam 7 masuknya jam 7 malam. Malah langsung ada yang ngotot gitu. Nah, saya kan juga nggak tahu dia posisi di mana gitu bang. Nah, tapi udahlah bang. Yang penting saya bicara sama abang, saya minta doanya mudah-mudahan istiqomah terus nih bang. Amin, amin ya rabbal alamin. Oke bang. Saya nggak apa-apa bang. Kalau ngasih nomor HP abang ke abang, nomor HP saya. Boleh lewat hostnya boleh bang, boleh. Di DM okay. aja bang, di DM aja. Di DM aja. Ya. Yeah, nah, nama saya Giri Murfi bang. Siap. Subhanallah bang, makasih bang, saya bisa bicara sama abang nih. Iya, sama-sama bang. Saya pun bersyukur bisa bertemu dengan mu'alaf yang cerdas. Masya Allah. Insya Allah, insya Allah bang. Iya, iya, iya. Oke, saya masukin nomor saya ke abang bang ya. Mungkin insya Allah abang ini kita ada komunikasi untuk selanjutnya bang ya. Siap, siap. Insya Allah, bimbing saya bang. Baik, baik insya Allah. Ya bang ya. Ya, satu siap. Permintaan bang. Enggak usah ya, naik bang. Lagi, enggak usah naik lagi lah di komersi bom-bom. Nanti anda kena virus. Insya Allah bahaya bang. Bahaya. Nanti bahaya, bahaya bang. Bahayanya bang, nanti anda disuguhi babi. Betul. Mending suguhin babi bang, bisa minta ampun diterima sama Allah. Ya, kalau ya. Kembali lagi ke sana kan na'udzubillah bang. Na'udzubillah ya, jangan. Na'udzubillah. Masya Allah. Iya boleh, purnya boleh jolok. Enggak. Oke, siap bang ya, saya DM ke abang nomor saya bang ya. Iya, iya bang, iya bang. Oke bang, ya, oke, bang. Assalamualaikum untuk semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bikin kopi lagi. Kita sambut dulu Duta Semaga, Kapuas. Selamat sore. Duta Semaga. Wih, mungkin rupa karena anak. Duta Semaga, Sultan Rajo Binta 639. Assalamualaikum. Tidur juga dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.